Penyanyi, Marian Jola pakai alat bantu bisa berlama-lama di dalam kamar mandi. Aktivitas Marian Jola sampai lama berada di kamar mandi ternyata melakukan hal tidak terduga. Hal yang membuat Marian Jola lama di kamar mandi merupakan kebiasaan yang menjadi kegemarannya. Alhasil Marian Jola bisa berjam-jam ada dalam kamar mandi. Marian Jola memiliki kebiasaan yang disukainya yang dilakukannya dalam kamar mandi. Ternyata kebiasaan yang disukai Marian Jola dan dilakukannya di kamar mandi yakni menonton drakor. Bahkan dengan kebiasaan ini, Marian Jola bisa sampai berjam-jam berada dalam kamar mandi. Sehingga wajar jika Marian Jola bisa menghabiskan waktu di kamar mandi demi menonton drakor. Melansir dari laman Instagram Bunsthetik pada Jumat, 28 April 2023, Marian Jola mengakui kebiasaan uniknya itu di kamar mandi. Dikatakan Marian, ia menonton menggunakan alat bantu agar gawainya tidak jatuh. Rupanya sambil berendam, Marian bisa menghabiskan satu episode drama Korea, drakor. Padahal, satu episode drakor bisa biasanya memiliki durasi hampir 1 jam. Lantas, postingan tersebut juga mengundang komentar netizen.